Harimau. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept our humble obeisances at the dust of your feet. Sri Guru Vaishnavamsa, Irupam Sakrajatam, Sagana Raghunathanitam, Tam Shayevam, Sadaitam, Savadutam, Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Radha Krishna Padam Samaita Sri Visakhanitam So. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopiso Gopika Kanto Radha Kanto Namaste. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanaswari Devi Pramamami Bancha kalpataru dhasya kripa sindhu jaya gata patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo mahavadannaya krishna 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 chaitanya namine krishna chaitanya chaitanya prabhu nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vachadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Leela Maya Vigrahaya Vigrahaya Eva Badibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Jai Shri Gurudev Ki Jai Jai Shri Prabhupada Ki Jai Krishnamunda Ki Jai 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 Guru Maharaj Ki Jai Jai So very nice to see you after a long time through this Zoom, your technology. Yeah. Okay, this technology actually giving some type of happiness. Because after a long time, we could see you more in numbers. That's nice. This corona actually made some distance between us. But actually, there is no distance. Yes. Because we're all together, as long we are following Gurudev's instructions, orders, we are all together because our goal is to just please the Supreme Lord. That is our goal. So, we should together. Haribol. Nah, ini gangguan. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Suara saya masuk ya? Nggak masuk ya?
Ya, kedengaran Bapak. Kayaknya Maharaj koneksinya. Ya. Terdengar Bapak. Ya. Guru Maharaj menyampaikan, beliau sangat senang sekali bisa bertemu lagi setelah dalam waktu yang cukup lama kita berpisah. Jadi beliau senang sekali melihat penyembah-penyembah banyak yang bisa hadir. Jadi beliau mengatakan corona ini betul-betul membuat pembatasan kita. Tetapi dengan teknologi ini telah mendekatkan kita. Dan karena corona memisahkan, tapi teknologi ini mendekatkan kita. Jadi sesungguhnya di antara kita, di antara guru dan murid itu tidak ada jarak, tidak ada pernah berpisah. Karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. Sepanjang seorang murid terus mengikuti perintah dan ajaran guru kerohanian, maka sebenarnya tidak sama sekali tidak ada perpisahan antara guru dan sisya. Yes, Guru Atis. Yes. So, I want to ask you all, how are you? Guru Maharaj ingin bertanya kepada Prabu Mataji semua, bagaimana kabar semuanya? Hari bol, Hari Krishna. Sehat. Apa kabar? Just by seeing your face, we can see that you are all happy, huh? Jadi yes. Dengan melihat wajah kalian semua, beliau mengerti semuanya senang, semuanya bahagia. Because of seeing you, Maharaj, because we are getting you darshan, then we are happy. Yes, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Jai, Guru Maharaj. Jai. The real happiness, the time will come when we are all engaged our bhajan. Kesenangan yang sesungguhnya akan datang jika kita melaksanakan bhajan kita dengan baik. So, therefore, whenever a sadhu meets a devotee, he asks this question, are you well? That means karena itu whether seorang, the devotee's bhajan is well or not. Ya, karena itu jika seorang sadhu bertemu dengan para penyembah, beliau akan bertanya bagaimana keadaan Anda, apakah Anda baik atau tidak. Itu sebenarnya yang ditanyakan itu keadaan bhajan kita. Apakah kalau bhajan kita baik, standar begitu, kita akan bahagia gitu. When a devotee he does his bhajan nicely, he looks very happy, very beautiful. Ya, ketika seorang penyembah ataupun para penyembah melaksanakan bhajannya dengan baik, maka mereka akan kelihatan bahagia, kelihatan senang, dan kelihatan indah. Actually, the happiness is coming from our bhajan. Sesungguhnya, kesenangan, kebahagiaan kita itu bersumber dari bhajan, datang dari bhajan yang kita persembahkan, yang kita lakukan. So this corona helped us to do more bhajan. Jadi corona ini sebenarnya mengajarkan kita untuk kita lebih banyak lagi melaksanakan bhajan, melaksanakan sadhana kita dengan lebih baik. Chanakya Pandit said that who looks very beautiful, who looks very happy, different personalities become beautiful. They look happy, possessing different qualities. Ya, jadi beliau Guru Maharaj mengutip Chanakya Pandit mengatakan setiap orang itu kelihatan indah, kelihatan bahagia, kelihatan senang, ya, karena mereka memiliki kualifikasinya masing-masing. Mereka melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Take the example of kukubar. Kukubar. Ambil contohnya burung kukubar.
Ya, kukubar, burung kukubar itu warnanya hitam tetapi suaranya indah. But looks very beautiful because of her so nice voice. Ya, walaupun dia hitam ataupun warnanya tidak indah, tapi dia menjadi sangat indah, sangat dipuji karena suaranya yang merdu, suaranya yang indah. Similarly, the women, they become very beautiful when they maintain their chastity. Begitu pula seorang wanita, seorang perempuan akan menjadi indah, menjadi cantik kalau dia dapat menjaga dan mempertahankan kesuciannya, kesetiaannya. And very faithful to their husbands. Dan tentu saja harus sepenuhnya yakin dan setia kepada suami. An ugly one, very ugly one, can become very beautiful when he will acquire knowledge, or he can be orang yang, a learned one. Ya, orang yang buruk rupa akan apa dipandang sangat indah, sangat dihargai, sangat dihormati kalau dia memiliki pengetahuan yang tinggi. The Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, different varnas are there, and they become beautiful by their service. Ya, begitu pula dalam tatanan warna. Ada Brahmana, ada Kshatriya, ada Vaishya, ada Sudra. Mereka semuanya menjadi indah, menjadi terpandang dengan pelayanan yang mereka lakukan sesuai dengan tugas kewajiban masing-masing. The Brahmana becomes very beautiful when he forgives. Brahmana khususnya dia akan dipandang menjadi sangat indah, sangat tampan ataupun sangat baik ketika dia mengembangkan sikap pemaaf. A Kshatriya become very beautiful when he presents himself just a very heroic one or very powerful one. Ya, seorang Kshatriya menjadi indah, menjadi terpuji karena keberaniannya, ya, dan apa kesetiaannya kepada melindungi masyarakat dan menegakkan kebenaran. He will never run away from the battlefield. Dia tidak pernah melarikan diri dari pertempuran. And the Vaishyas, they enrich cultural activities and protect cows and protect cows. Ya, dan kemudian para Vaishya mereka menjadi indah, menjadi terhormat karena dia melindungi sapi dan melaksanakan mengembangkan pertanian dan perdagangan dengan sikap yang jujur. And Sudras are considered very beautiful when they discharge their duties towards the higher varnas people. Ya, golongan Sudra menjadi terpandang, menjadi terhormat, menjadi indah karena kesetiaannya dalam melaksanakan kewajibannya melayani tiga warna yang lainnya. So everyone becomes beautiful for their special qualities. Jadi karena itu setiap orang bisa menjadi indah, menjadi terhormat, menjadi terpandang dengan mengembangkan kualitasnya masing-masing. And when a devotee will become beautiful. Dan sekarang pertanyaannya kapan seorang penyembah itu dianggap menjadi indah, menjadi terhormat, menjadi terpandang? The devotees will become beautiful when they will follow submissively to their gurus.
Penyembah menjadi sangat indah, menjadi terpandang, menjadi terhormat ketika dia melaksanakan perintah-perintah dan ajaran gurunya dengan sangat tunduk hati, dengan sangat penurut. General people, they do not know this. They think that their education, their beautiful health, form can make them very beautiful. Tapi masyarakat umum tidak mengerti, tidak memahami hal ini. Mereka berpikir dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan kesehatannya yang dia miliki, itu mereka menganggap bahwa itu semua bisa membuat mereka menjadi terpandang, menjadi indah. Therefore, the general people, they become very puffed up, proud fellow. Karena for itu, their qualities, for their beauty or something material qualification. Karena itu orang-orang umum bisa menjadi dengan mudah menjadi sombong, menjadi angkuh karena jabatan, karena uang, karena ketampanan, kecantikan ataupun pendidikan atau kualifikasi material yang mereka miliki. And general people, they do not know, they praise this type of persons who are possessing the material qualification nicely. Dan karena mereka tidak mengerti, pada umumnya masyarakat umum itu memuji ataupun memuja orang-orang yang memiliki kualifikasi material seperti itu. So whatever it may be, general people by getting some praise or praising words from others, they become very puffed up and very joyful. Dan orang-orang umum, ya, dengan mendapatkan kata-kata pujian, ya, apa namanya, dari orang-orang lain, dari pemujanya, mereka menjadi sangat senang dan menjadi sangat sombong. One will think that I am really very great one. Dan kemudian dia berpikir bahwa, oh, saya ini betul-betul orang yang paling hebat, orang yang paling mulia. But in bhakti kingdom, this type of qualification, this type of qualities have no value at all. Tetapi di dalam kerajaan bhakti, semua sebutan-sebutan ataupun kualifikasi material itu tidak mempunyai nilai sama sekali. So in bhakti kingdom, what is really needed? Dan dalam kerajaan bhakti ini, apa yang sungguh-sungguh kita perlukan? First thing, shraddha. Hal kualifikasi and pertama yang kita butuhkan adalah shraddha. And second one is anugatya. Dan yang these kedua adalah things. Anugatya. Jadi dua hal inilah yang kita butuhkan dalam kerajaan bhakti ini. Shraddha means faith, strong faith. Ya, apa yang dimaksud dengan shraddha? Shraddha artinya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak tergoyahkan. And anugatya means to follow submissively what Gurudev has given instruction to us. Ya, anugatya artinya mengikuti dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketundukan hati, dengan penuh kesetiaan segala perintah dan ajaran yang diberikan oleh guru perohanian. I am very ugly one. But if I am having shraddha, faith on Guru Vaishnava, then I can be considered a very beautiful one. Ya. Sebagai contoh, saya ini orang yang mempunyai buruk rupa, tidak punya pendidikan ataupun kualifikasi apapun. Tapi kalau saya memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang tidak pernah menyimpang kepada guru kerohanian, maka saya bisa menjadi orang yang dimuliakan ataupun menjadi orang yang tampan.
But their Shraddha must be free from duplicity, crookedness. Ya, tetapi Shraddha yang dimaksudkan itu hendaknya terbebas dari kepalsuan, dari kemunafikan. Harus Shraddha yang tulus yang muncul dari hati. So when I will develop Shraddha on a Vaishnava guru, then I cannot see the of that Vaishnava guru. Means how that Vaishnava look like? Is he having nice health? Looking very nice or not? That is not the consideration. Ya, kalau seseorang ataupun kita memiliki Shraddha yang benar, Shraddha dalam arti yang sesungguhnya, maka kita tidak akan pernah menilai seorang Vaishnava dari segi penampilan luarnya. When we will develop Shraddha, then what we can see with the Vaishnava guru? Ya, ketika kita sudah mengembangkan Shraddha ini, kualifikasi apa yang dapat kita lihat dari seorang Vaishnava guru? We will see that how this Vaishnava guru is having enough wealth. That means the wealth of spiritual dana. Ya. Jadi seorang yang memiliki Shraddha dalam arti yang sebenarnya, dia akan melihat kualifikasi dari seorang Vaishnava guru. Oh, betapa seorang Vaishnava guru ini memiliki kekayaan yang cukup. Jadi kekayaan yang cukup yang dimaksudkan di sini adalah ya, pengetahuan spiritual ataupun Krishna Premadana, memiliki Krishna. So, if I see something wrong in the body of my guru or Vaishnava, still I will not be disturbed because my Shraddha is there, my faith is complete faith, a very strong faith is there. I will never be disturbed. Mungkin jika kita sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kokoh, ya, mungkin kita melihat suatu kelemahan ataupun kekurangan dalam ciri-ciri luar ataupun badan seorang guru ataupun guru kita, kita tidak akan pernah digoyahkan oleh oleh penampilan luar itu karena kita mempunyai keyakinan yang kokoh kepada guru. I am a foolish one, no education. I don't have so much energy to do something, but I don't know anyone than Vaishnava guru. Ya, mungkin kita ini adalah orang yang paling buruk, orang yang tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, tetapi saya memiliki keyakinan yang kokoh kepada Vaishnava guru. Saya tidak pernah melihat orang lain selain seorang Vaishnava guru di dalam hati saya. So therefore I cannot remain away from that Vaishnava guru for a single moment because I need his sangha, his association. Ya. Karena itu saya tidak dapat sesaat pun, bahkan satu detik pun terpisah dari seorang Vaishnava guru, karena saya selalu membutuhkan pergaulan ataupun sangga dari Vaishnava guru itu untuk pencerahan diri saya. If I cannot get his association, so I'll be totally perished or I'll be totally finished because there is no hope that I can survive in this world. Jika saya sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan karunia, pergaulan dari Vaishnava guru, maka itulah hal yang paling buruk bagi hidup saya. Bahkan hidup saya tidak bisa bertahan hidup di dunia material ini.
what Vaishnava Guru will ask me to do, I'll just do it like a police one. Not apapun yang disini. Listen to it or any type of consideration. I must do it just like very police one or doesn't know anything, just whatever my guru is saying, I'm doing. That's all. Ya, jadi kapanpun ataupun seorang Vaishnava guru memberikan perintah untuk saya untuk melakukan sesuatu, maka saya harus melakukannya seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dan saya harus melakukan itu, perintah dan ajaran itu, tugas itu, tanpa pertimbangan apapun. Saya harus melakukan apa adanya. If I think that I am an intelligent one, I can do other way. My Gurudev has told me to do this way. This is not nice. I can do very nice. And I can show that Gurudev, I am more intelligent than you. Tapi jika dalam kita melaksanakan tugas itu, kita berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan yang, oh, saya akan melakukan ini, saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, dapat melakukan ini, dan untuk menunjukkan ya di hadapan guru kita bahwa kita yang paling melebihi dari yang lainnya, seperti itu. Sometimes we see that Vaishnava guru, they are having some type of weakness. Kadang-kadang kita melihat seorang Vaishnava guru memiliki beberapa kelemahan. We should understand that that weakness also is helping him to get Krishna. Ya, kita pun harus mengerti bahwa kelemahannya itu akan membantu Vaishnava guru itu untuk mendapatkan Krishna. That means I don't see anything wrong with my Gurudev. Ya, itu artinya bahwa saya tidak bisa melihat sesuatu apapun yang salah pada guru saya. And this is my duty. Dan inilah ketampanan keindahan saya. I cannot say that I am so qualified one. I have so much ability to do so many things. I cannot many things. Yes, others are doing, I am not able to do. Saya tidak dapat apa, saya dapat melakukan apa saja, ataupun saya berpikir saya tidak melakukan apa saja. Saya tidak dapat menyanyi dengan baik seperti yang lain lakukan. Many are giving nice lecture. I'm not able to give any lecture. I don't know anything. Banyak penyembah yang lain mampu memberikan kelas yang baik, tapi saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa memberikan kelas dengan baik. But I do what my guru says to me. Tetapi saya tetap akan melakukan apapun yang guru saya perintahkan untuk saya lakukan. I have no quality, no qualification at all. Saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun. When Gurudev said, "You sit down here," I just sit down. Ya, ketika Gurudev mengatakan, "Kamu duduk di sini," ya saya hanya perlu duduk saja. Bring that thing for me. I just go and bring. That's all. Ya, kemudian ketika guru saya memerintahkan my own consideration. Because ketika guru saya memerintahkan,
I always do everything for my Gurudev satisfaction. Ya, ya, ketika guru saya memerintahkan untuk mengambil sesuatu, saya melakukan perintah itu akan membawakan sesuatu yang diperintahkan itu untuk guru-guru dewa saya tanpa pertimbangan apapun. Dan yang perlu kita saya pikirkan hanyalah melakukan apapun yang diperintahkan oleh guru saya demi untuk kepuasan dan kesenangan guru saya. Whatever ability I am having, I use for my Gurudev satisfaction. Ya, kemampuan apapun yang saya miliki akan saya gunakan untuk pelayanan kembali kepada guru saya. So Gurudev is saying, go, speak Bhagavatam. Though I don't know, I cannot speak nicely. But here, Gurudev said, I have to do it. Ya, ketika guru saya memerintahkan, oh kamu pergilah sana, berikan Bhagavatam kelas. Walaupun saya tidak mengerti apapun tentang Bhagavatam kelas, maka saya pasti akan melaksanakan itu dan akan duduk dan membacakan Bhagavatam. Gurudev saying, you go and take care of the deities, seva puja. Okay, I'll go and do. I don't know anything, but still I'll go and do it. Ya, kalau guru saya memerintahkan, oh kamu pergilah ke altar, laksanakan arca puja ataupun arcanam di sana, lakukan puja di sana. Walaupun saya tidak mengerti apapun tentang arcanam, saya tetap saya akan pergi ke altar untuk melakukan pelayanan sesuai dengan perintah guru saya itu. I don't know right language. I cannot write nicely, but I also I mind. Ya, saya juga tidak mempunyai kualifikasi apapun untuk menulis. Tapi kalau guru saya menyuruh untuk menulis, saya akan menulis sesuatu. We have one problem. We the devotees has always one problem. Kita sebagai penyembah selalu mempunyai satu masalah. Hey, Gurudev does not know how to sing nicely. Gurudev is the way he is giving class. It is not so nice. I can give more than him, better than him. Jadi inilah yang dimaksud kelemahan, satu kelemahan yang ada pada diri kita. Kita mulai mencari kesalahan, mengkritik, oh, Gurudev tidak bisa nyanyi dengan baik. Saya lebih pintar menyanyi. Oh, Gurudev ketika memberikan kelas, tidak begitu baik kelasnya. Saya lebih pintar, lebih baik kelas saya. Do I know what mantra Gurudev knows to make Krishna happy? Apakah kita tahu yang mantra apa yang guru kerohanian kita miliki untuk membuat Krishna menjadi senang? I don't care. My guru is having so many nice qualification or not having any qualification. But if my Gurudev knows one mantra, that how to please Krishna, then he is my worshipable one. Ya, jadi kita harus berpikir seperti itu. Ya, apakah guru saya ini orang terpelajar ataupun memiliki banyak mantra ataupun tapi kalau guru saya memiliki satu mantra saja untuk di mana mantra itu bisa membuat Krishna senang, maka itu sudah cukup untuk membuat keyakinan kita yang kokoh kepada guru. My Gurudev may not be able to do so many activities. Suppose going out, bringing money, bringing so many followers. Maybe he is not able to do that. But he knows
how to make Krishna happy. Ya, mungkin guru saya tidak mempunyai kualifikasi untuk keluar mengajarkan ataupun membawa banyak penyembah dan sebagainya. Tapi kalau beliau memiliki satu mantra dan bisa membuat Krishna senang, itu sudah puas, itu sudah cukup bagi saya. Because I have accepted the lotus feet of my Gurudev, so I must follow. Karena saya telah menerima. Please, Gurudev. Karena saya telah menerima kaki Padma Guru saya sebagai perlindungan saya sendiri. I don't need any labha puja pratishtha. Labha puja pratishtha. Any material gain, material benefit, or seek from others, or name, fame, all these things I don't need. Karena saya tidak memerlukan laba puja pratista. Laba artinya saya tidak menginginkan keuntungan material apapun. Saya tidak menginginkan pujian-pujian dari orang lain. Ataupun pratista artinya penghormatan dari orang lain. I need only one thing. That is I need only one thing, that is prem bhakti. Saya hanya membutuhkan satu hal. Apa itu? Yaitu prema bhakti lah yang saya butuhkan. So therefore, life after life, I will follow my Gurudev because he is having that prem bhakti. Karena itu, penjelmaan demi penjelmaan, saya hanya perlu mengikuti guru saya karena beliau memiliki harta karun yang sangat berharga, yaitu Krishna Prema Bhakti itu. This is the only duty I am having. Inilah satu-satunya kewajiban yang saya miliki. You see, materially nothing I am having. I am possessing nothing. Ya, secara material saya tidak memiliki kekayaan apapun, saya tidak memiliki kualifikasi material apapun. But if I will develop full faith on my Gurudev, then I will get everything. Tapi jika saya mengembangkan keyakinan yang penuh, keyakinan yang kokoh pada guru saya tidak memerlukan hal yang lain lagi. Just I am following what my Gurudev is asking me to do. Saya hanya perlu mengikuti apa yang diminta oleh guru saya untuk saya lakukan. In this world, many are having many types of possessions. Di dunia material ini, setiap orang memiliki posisi, mempunyai kedudukan, mempunyai kemampuan, mempunyai kualitasnya masing-masing. But they are all poor. Tetapi mereka semuanya miskin. Beggar. Mereka semua adalah seperti pengemis. One might have so much material, but they are considered as beggar. They don't have anything poor. Ya, walaupun secara material mereka ada kaya raya, memiliki kualifikasi yang tinggi, pendidikan tinggi. Tapi kalau tidak memiliki prema, mereka disebut orang yang sangat miskin. Prema dhana bina vyartho ye daridra jiva dasakori vetan more wealth. My life became failure. I became very poor. So therefore, I am praying to Gurudev, please make me your das servant and give me that love wealth. Ya, jika saya tidak memiliki prema dana ini, mencapai prema dana ini, saya akan menjadi sangat-sangat miskin dan tidak memiliki nilai hidup sama sekali. Karena itu, saya hanya mengemis terus dan memohon kepada guru, jadikanlah saya ini pelayan Anda yang paling rendah dan berikanlah saya
gaji dalam bentuk Krishna Prema Dana. I cannot give up my anugatya to my Gurudev. Saya tidak bisa meninggalkan anugerahnya saya pada Gurudev, pada guru kerohanian saya. If I give up my anugatya, then I will have to drown in the material existence. This ocean of material existence. Kalau saya meninggalkan anugatya saya kepada Gurudev, maka saya pasti akan jatuh dan tenggelam dalam samudra kehidupan material lagi. My qualification, material qualification, education, material opulences will never help. Ya, pendidikan material saya, kelahiran saya material yang tinggi, pendidikan material, kekayaan dan sebagainya kekayaan material tidak akan pernah menolong diri saya. So now we came to conclusion that this material qualification, material possessions are not bhakti. Jadi karena itu sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa harta benda material, kualifikasi material bukan bhakti. Only one can get bhakti, devotion to the Supreme Lord Krishna by following submissively to a Vaishnava guru. Ya, kita hanya akan mendapatkan bhakti, pengabdian cinta bhakti rohani kepada Sri Krishna hanya dengan cara mengikuti dengan penuh kesetiaan seorang Vaishnava guru. Why you are not able to follow? Kenapa demikian? Kenapa kita tidak mampu untuk mengikuti perintah dan ajaran guru kita dengan baik? The main obstacle is our independence. Penghalang yang terbesar satu-satunya adalah keinginan kita, sikap kita yang independen, yang selalu ingin merdeka sendiri. We are all independent. Because we are the kita semuanya independen. Very fundamental part of Krishna. Krishna is independent, totally independent. So we are also having the independence, but very little independence. Ya, kenapa kita semuanya dijelaskan memiliki kemerdekaan independen? Karena Krishna adalah yang memiliki kemerdekaan sepenuhnya dan segala sesuatu bersumber dari beliau. Kita sebagai percikan-percikan kecil dari Krishna, ya, maka kita juga memiliki kemerdekaan yang kecil, yang sangat kecil. Then why Bhagavan has given this independence? What for Bhagavan has given this independence? Dan kemudian pertanyaannya, kenapa kita diberikan Krishna memberikan kemerdekaan kepada kita? Apa maksudnya Krishna memberikan kemerdekaan itu pada diri kita? Why Bhagavan has given independence? Can anyone say? Kenapa Tuhan Bhagavan memberikan kemerdekaan pada kita? Ada yang bisa menjawab? For serving Guru and Krishna. Yes. The independence was given to us to serve Guru and Krishna. But kemerdekaan itu diberikan kepada kita untuk kita bisa melayani Guru dan Krishna dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Are we really utilizing properly our independence? Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kemerdekaan kita itu dengan cara yang baik dan cara yang benar, yang tepat?
since we are not using our independence properly, therefore this independence kita... making us very ugly one. Ya, karena kita tidak mampu menggunakan kemerdekaan kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, maka ini yang membuat kita menjadi buruk rupa, menjadi terhina. Yesterday the Taittiriya Upanishad was saying the jiva has no independence. Apa yang dikatakan dalam Taittiriya Upanishad? Taittiriya Upanishad. Ya, Taittiriya Upanishad. Saying that jiva soul has no independence. Jiwa sesungguhnya tidak memiliki kemerdekaan. Yes. What is the meaning of that? Apa artinya itu? The meaning is jiva's independence is meant for only Guru Krishna seva. Nothing else. Itu artinya bahwa kemerdekaan yang diberikan kepada jiwa oleh Krishna adalah agar kemerdekaan itu digunakan untuk melayani Guru dan Krishna, bukan untuk pelayanan yang lain. If someone will retain his independence, how he will follow what Gurudev is saying? Cannot. Tapi kalau seseorang mempertahankan kemerdekaan pribadinya, bagaimana? Apa yang dapat Guru dan Krishna katakan? Then question comes, why the devotee is not using his independence and following the guru to please Krishna? Why? Dan sekarang pertanyaannya, kenapa seorang murid ataupun seorang penyembah tidak bisa menggunakan kemerdekaannya itu untuk melayani guru dan Krishna? Then this question of Shraddha will come. Kemudian disinilah muncul pertanyaan tentang Shraddha berikutnya. Jiva has no Shraddha or no faith. Ya, orang tidak bisa. Jiva is not able to utilize his independence according to the instruction of Guru. Ya, karena sang murid ataupun kita sebagai penyembah tidak memiliki keyakinan yang cukup, keyakinan yang kuat kepada Guru dan Krishna, maka kita tidak mampu untuk menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani Guru dan Krishna. This Shraddha, faith, where from it comes? Dari mana datangnya Shraddha ataupun keyakinan itu? Earned some security, some type of credit of our pious activities are there. Therefore, in this life, we met with a sadhu. Due to our security, past life security, we met a sadhu this life. Yeah, karena sukriti kita dari hidup yang lampau yang cukup bagi kita, sehingga ini yang menyebabkan kita bertemu dengan seorang sadhu guru Vaishnava. When we come to a Vaishnava sadhu, because of some type of shraddha or faith was there, therefore we came to a sadhu Vaishnava. Karena kita memiliki sedikit keyakinan, ya, ataupun sukerti dari hidup yang lampau, maka kita dipertemukan dengan seorang sadhu guru atau seorang Vaishnava. That shraddha or faith is very soft. Komala. Tapi shraddha tersebut masih shraddha yang sangat lemah. Shraddha yang masih kecil. If we will listen regularly from sadhu,
then our faith will become very strong. Jadi kalau kita secara teratur mendengarkan Krishna kata dari sadhu guru Vaishnava, maka berangsur-angsur keyakinan kita, serada kita akan menjadi semakin kuat. Then one can develop faith on the Supreme Lord Krishna. Maka ketika itu pula berangsur-angsur kita dapat mengembangkan keyakinan kita kepada Krishna, kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. How many are having fear for Karuna? Siapa yang cemas ataupun takut pada takut terjangkit corona? Apa semua berani menantang corona ataupun semua takut pada corona? For some reason, we don't believe in corona. Berapa yang sudah menerima vaksin? Some already, Urman. Some. Saya sudah corona. You. Why we have so much fear? Kenapa kita begitu cemas? Kenapa kita begitu takut? Because we have no faith. No strong faith on Krishna. Karena kita tidak memiliki cukup keyakinan, ya, karena kita tidak memiliki keyakinan yang cukup, keyakinan yang kokoh, yang kuat pada Krishna. Instead of being engaged in Krishna seva, we are engaged in many material activities. Therefore, the fear is coming. Ya. Karena yang semestinya kita menggunakan kegiatan kita untuk bhakti, untuk melaksanakan sadhana, untuk melaksanakan perintah guru dan Krishna. Tapi kita menggunakan waktu kita, kesempatan kita itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain selain untuk guru dan Krishna. Kita menggunakan kegiatan itu untuk kegiatan material. We have not faith on Krishna's statement. Krishna said, kita memiliki keyakinan atas pernyataan Krishna. Kuntaya pratijani nam bhakta pranasyati. Clearly said, Kuntaya pratijani nami bhakta pranasyati. Nyatakan dengan berani wahai Arjuna bahwa penyembahku tidak akan pernah binasa. So this less faith or faithlessness is coming from asatsanga. Ya. Dan kalau lemahnya keyakinan ini atau faithless ataupun kurang yakin ini muncul karena kita melakukan asatsanga. Satsanga will give us so much strength. So much faith. Ya, tapi sebaliknya, satsanga, pergaulan dengan sadhu, akan memberikan kita kekuatan yang cukup, keyakinan yang kokoh kepada diri kita. What is satsanga is? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang disebut dengan satsanga itu? Satsanga means who is always with the sat or the supreme truth. He is satsanga for us. That means sadhu is always with Krishna. He is the supreme truth. So if you associate with sadhu, that will become satsanga. Ya, kalau orang selalu bergaul dengan sadhu, karena sadhu itu selalu bersama Krishna, bersama kebenaran mutlak itu, maka dia akan selalu di dalam, disebut dalam satsanga, dalam pergaulan yang baik, dalam sadhu sangha. Asatsanga brings so much doubts. Asatsanga sebaliknya akan memberikan kita banyak keraguan-raguan. Satsanga gives us so much strong faith on Krishna. Tetapi sebaliknya, satsanga, sadhusanga memberikan kita ya serada yang cukup, serada yang kokoh.
Then one will go for satsanga. Then his shraddha will become strong and he will be able to surrender to Krishna. Kalau orang selalu melakukan sadhu sangha, satsanga, maka dia keyakinannya menjadi kokoh, sehingga dengan cara demikian dia bisa berserah diri kepada Krishna. So therefore, by surrendering to Krishna, one will be able to render devotional services to Krishna. Karena dengan berserah diri kepada Krishna, kepada Guru, maka kemudian dia mampu untuk melaksanakan pengabdian cinta bakti rohani kepada Guru dan Krishna. So therefore, we came to conclusion that our birth in a high class family, our karma, very pious activities we are doing, this type of sanagati does not depend on all these things. Ya, jadi karena itu kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kelahiran kita yang tinggi ataupun kualifikasi material apapun yang kita miliki itu tidak akan membantu apapun di dalam urusan ini. So, many the thing that shraddha and bhakti both are same thing. But it is banyak orang true. Berpikir, banyak penyembah berpikir bahwa antara shraddha dan bhakti adalah sama. Shraddha is not the limb of bhakti. Shraddha itu bukan merupakan bagian daripada bhakti. So, then what is shraddha? Kemudian, and apa yang disebut dengan shraddha itu? How many types of shraddhas? Shraddha is there. Ya, berapa jenis shraddha yang ada yang Anda ketahui? There are two types of shraddha. That is, one is laukika shraddha, another one is shastriya shraddha. Jadi shraddha itu sendiri ada dua jenis, yaitu laukika shraddha atau dan yang kedua adalah Sastriya Shraddha, keyakinan yang kokoh. What is given in Shastra? We should put faith on it and follow according to Shastra Yaksan. Apapun yang disebutkan di dalam Shastra, itulah yang harus kita ikuti sebagai ajaran ataupun perintah dari Shastra. So what Shastra saying? Apa yang dikatakan oleh Shastra? Just surrender unto the lotus feet of Krishna. Ya, Shastra mengatakan Shastra Saru Dharmam Parisaja, hanya berserah diri kepada kaki Padma Sri Krishna. Yeah. Unless we completely take shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, we cannot become free from fear. Jika kita tidak berserah diri sepenuhnya kepada kaki Padma Sri Krishna, kita tidak akan pernah bisa terbebas dari kecemasan, dari ketakutan. So when one will develop shraddha, automatically he will surrender unto the lotus feet of Krishna. Jadi ketika orang sudah mengembangkan keyakinan yang kokoh, maka otomatis dia akan bisa berserah diri kepada kaki Padma Krishna. Therefore, if you not surrender unto the lotus feet of Krishna, then we will not get any auspiciousness in our life. Kalau orang tidak berserah diri kepada Krishna, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kemujuran apapun dalam hidupnya. So I surrender unto the lotus feet of Krishna with full faith, then why I will have fear?
saya sudah sepenuhnya berserah diri pada kaki Padma Krishna, ya. Tetapi saya sudah penuh yakin sepenuhnya kepada Krishna. Saya sudah berserah diri dengan keyakinan penuh kepada Krishna. Tapi kenapa saya masih mempunyai kecemasan, masih ada rasa takut? Those who are not having sukruti, they cannot get shraddha. Mereka yang tidak memiliki sukruti yang cukup, dia tidak bisa memiliki shraddha yang kuat. And that type of person, you can speak for 1 year continuously, you preaching, he cannot understand anything. Ya, kalau kita berbicara dengan orang seperti itu, bahkan selama 1 tahun penuh, dia tidak akan mengerti apa-apa. Because no sukruti, no shraddha. So, karena mereka tidak memiliki sukruti dan juga tidak memiliki shraddha. How will understand what is bhakti? Bagaimana dia dapat mengerti apa itu bhakti? So those who are having full faith on Krishna, they jadi mereka yang memiliki keyakinan penuh kepada Krishna. Krishna will definitely protect me in all condition of life. Ya, dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Krishna akan melindungi saya dalam keadaan hidup apapun. Karmi Gyani, they will protect themselves by their karma, by their jnana. Ya, para karmi dan gyani, mereka berusaha melindungi dirinya dengan karma yang mereka miliki, dengan pengetahuan yang mereka miliki. But a devotee will be always protected by Krishna. Tetapi bagi para penyembah akan selalu dilindungi oleh Krishna. Bhagavan Krishna said, "Ajnana ba hoy jodi papa upasthito, Krishna tare khama karai na karai prashchito." If by chance, due to some ignorance, unknowingly, he will commit some offense, but Krishna will forgive him. He will not ask him to go for atonement. Ya, jika seorang penyembah karena suatu kebodohan ataupun karena suatu hal yang tidak dia sadari, dia melakukan kesalahan, dia tidak perlu melakukan penebusan dosa karena Krishna secara otomatis akan membersihkan orang itu, penyembah itu, dari kesalahannya. Because he has no one to protect you. He is completely depending on. So karena Krishna, dia tidak memiliki pelindung yang lain karena dia sepenuhnya hanya berlindung kepada Krishna. Not only that. Tidak hanya itu. He is having complete faith that Krishna will maintain me. Ya, bahkan dia mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Krishna lah yang akan memelihara dirinya. Many are thinking that I will earn money, I will maintain myself and my family. Banyak yang berpikir bahwa saya akan berusaha untuk bekerja, mencari uang, dan supaya saya bisa memelihara keluarga dan memelihara diri saya. But a bhakta devotee, he completely depends on Krishna. Krishna will maintain. Tetapi seorang penyembah hanya sepenuhnya tergantung kepada Krishna, maka Krishna lah yang akan memeliharanya. If Krishna is not favorable, how can I maintain myself and my family? Jika Krishna yang tidak favorable, tidak mendukung usaha saya, bagaimana saya dapat memelihara diri saya ataupun memelihara keluarga saya? Is there anyone other than Krishna as maintainer? Adakah orang lain selain Krishna yang menjadi pemelihara kita? Krishna is the maintainer, Krishna is the protector. Who is having faith on Krishna, he knows this. Ya, jadi orang yang memiliki keyakinan kokoh kepada Krishna,
Dia yakin pula bahwa Krishna lah pelindung satu-satunya dan Krishna lah pemelihara satu-satunya bagi dirinya. Then he will completely dedicate himself in Krishna seva. Sehingga dengan cara demikian dia dapat mendedikasikan dirinya sepenuhnya dalam pelayanan, dalam sewa kepada Krishna. So he will always think that whatever I was saying, mine, it is not mine. Everything belongs to Krishna. Jadi, and I am a simply das of Krishna, servitor of Krishna. Jadi apapun yang saya miliki, saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah milik saya. Karena segala sesuatu adalah milik Krishna. Dan saya hanya sebagai penjaga saja. Segala sesuatu adalah milik Krishna. He will always depend on Krishna's sweet will. Dan dia hanya tergantung sepenuhnya keinginan, atas keinginan-keinginan mulia dari Krishna. So, that person, that devotee, is called Anugata Bhakta. Penyembah yang berpikir seperti itu disebut sebagai Anugata, Anugatya Bhakta. So that is our only qualification that will become satu-satunya. And that is our only beauty that we are Anugata. Dan itulah keindahan saya, keindahan kita satu-satunya, bahwa diri kita ini adalah Krishna ataupun Guru Anugatya. If one is Anugata, means he is following Gurudev instruction nicely, then Gurudev will also take care of that devotee. And by his prayer, Krishna will accept him. Ya, jika seseorang menjadikan dirinya guru Anugatya, maka guru akan menjaganya, guru akan melindunginya, dan atas karunia, atas doa daripada guru, maka Krishna pasti akan menerima penyembah itu juga. Therefore, our only duty is to just follow the instruction of Gurudev. Karena itu, satu-satunya tugas kita, satu-satunya kewajiban kita adalah hanya mengikuti perintah dan ajaran guru kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh hati. One who is following the instruction of guru, that shishya, disciple, and guru, both are never thinking that they are the enjoyer. Ya, bagi seorang guru atau bagi seorang sisya ataupun penyembah yang sudah berserah diri kepada guru, mereka tidak pernah berpikir bahwa dirinya adalah sebagai penikmat. So one may ask question that the disciples, they are giving seva puja to Gurudev, and is not Gurudev accepting that seva puja, enjoying that seva puja? Ya, kemungkinan berikutnya mungkin akan timbul pertanyaan, ketika seorang murid selamanya mempersembahkan pengabdiannya, pelayanannya, melaksanakan perintah-perintah dari gurunya, apakah guru menikmati pelayanan itu ataupun apakah guru sendiri, guru saja yang menikmati pelayanan itu? Gurudev never accepts any seva puja shishya or disciple is giving to him. Guru tidak pernah berusaha untuk menikmati segala sewa puja yang dipersembahkan oleh seorang murid. Gurudev knows very well
that only worshipable one is Krishna. Ya, Gurudev selalu mengerti dengan sangat baik bahwa satu-satunya yang patut dipuja, yang satu-satunya penikmat tertinggi hanyalah Sri Krishna. So how he can accept that seva, enjoy that seva, what disciple is offering to guru? Jadi bagaimana mungkin seorang guru dapat menikmati ataupun menerima pelayanan ataupun puja dari murid-muridnya untuk kepentingan dirinya, untuk kenikmatan dirinya? So, Gurudev, whatever seva we are giving to Gurudev, Gurudev just sending it to the Supreme Lord Krishna through his Gurudev. Ya, jadi apapun yang ya seva puja yang dipersembahkan oleh murid kepada guru, maka guru mempersembahkan itu kepada Krishna lewat guru devnya, untuk guru lewat guru kerohaniannya. So now you see that not only the disciple is following submissively Gurudev, Gurudev is also following submissively towards his Gurudev. Ya, jadi dari hal ini kita dapat mengerti, dapat melihat bukan hanya seorang murid saja yang mengikuti guru dengan submisif, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa, penuh hati, ya, tetapi guru juga ya penuh kesetiaan, penuh ketundukan hati untuk melaksanakan perintah dari gurunya. The disciple who is following guru there, he is a very beautiful one, very qualified one, though material qualification is not there, though material beauty is not there, but he is beautiful and qualified. Bagi seorang murid yang sudah sepenuhnya berserah diri kepada guru, menjadi guru anugatya, walaupun tidak memiliki kualifikasi material apapun, dia akan menjadi sangat indah, menjadi sangat tampan. And the guru who is not accepting seva puja from his disciples and sending it to Bhagavan Krishna through his Gurudev, he is also having anugatya dharma, he is also following submissively his guru. Ya, guru juga yang tidak menerima ya seva puja dari muridnya untuk kepentingan dirinya dan selalu mempersembahkan seva puja dari murid itu kepada Krishna melalui guru kerohanannya, maka beliau pun, guru itu pun menjadi guru anugatya, memiliki keindahan sebagai seorang guru. Those who are listening from guru, they will understand why they are suffering. Mereka yang mendengarkan dari guru, merekalah yang dapat mengerti kenapa mereka menderita. They will always think that due to their some type of karmic reactions, they are now suffering here. Ya. Jadi setiap penderitaan yang diterima oleh penyembah, penyembah itu selalu mengerti bahwa penderitaan itu muncul karena reaksi dari kegiatan-kegiatannya yang lampau. And they will yang not become more. Yes, sir. They will never become morose that they are suffering after accepting Krishna consciousness or bhakti path. They are suffering. They will never become morose for that. Ya, setelah menerima kesalahan Krishna, setelah mengikuti jalan bhakti ini, kalau penyembah itu menderita, dia tidak akan pernah bersedih. Dia tidak pernah murung karena dia mengerti bahwa segala sesuatu adalah karena reaksi dari hidupnya yang lampau. He will think that I was really Krishna Das, but I did not serve Krishna earlier time. Therefore, this type of suffering is coming to me. Ya, dan sebaliknya dia akan berpikir bahwa
Karena sekarang saya sudah menjadi Krishna dan sudah menjadi pelayan Krishna. Tapi dalam hidup yang lampau saya belum memuja Krishna. Saya tidak menjadi pelayan dari Krishna. Karena itulah saya menerima reaksi dari kehidupan saya yang lampau. Therefore, I must get punishment in this life. Karena itulah sewajarnya lah saya harus menerima penghukuman di dalam hidup saya ini sekarang. I gave up the shelter place. Therefore, I suffer. Dan yang kedua, karena saya telah meninggalkan tempat perlindungan itu, karena itulah saya menderita. Who is unfortunate like me? Siapakah orang yang sangat bodoh, yang sangat tidak beruntung seperti diri saya ini? So whoever is doing sadhana, he should become very determined. Jadi mereka ataupun kita yang melakukan sadhana ini hendaknya menjadi sangat kokoh, yang menjadi sangat berketetapan hati. So we are doing some sadhana, practicing sadhana. So our only quality is that we should always become very simple hearted. Ya, dalam kita melaksanakan sadhana ini, kita harus menjadikan diri kita, menjadikan hati kita sungguh-sungguh sangat sederhana. The crookedness cannot make us to progress in our sadhana path. Karena kemunafikan, kapatya itu tidak akan membantu kita di dalam melaksanakan sadhana. So crookedness will be there, then one may think, let me do this prohibited activities for only today. From tomorrow onwards, I will follow what my Gurudev said, what the Acharya is saying, I will follow. But at least for today, I cannot follow this Guru's instruction. Only for today. Orang yang memiliki kemunafikan, dia akan berpikir, biarlah hari ini saya tidak mengikuti perintah Guru saya. Biarlah hari ini saya tidak menjadi Guru Anugatya. Ya. Tetapi paling tidak untuk hari ini saya libur. Mulai besok, saya akan menjadi Guru Anugatya. Saya akan mengikuti perintah Guru saya dengan sebaik-baiknya, dengan kesetiaan, dengan penuh kerendahan hati. Inilah pikiran orang yang crooked. This is called weakness of our heart. Inilah yang disebut dengan kelemahan hati yang ada pada diri kita. When we got instruction from Gurudev, we should strongly accept it and we should try to follow it without any deviation. Ya, begitu kita menerima perintah ataupun ajaran dari guru, kita hendaknya langsung menerima tanpa keraguan-raguan dan tanpa pertimbangan apapun. Whatever Gurudev has said to us, whatever Gurudev has instructed to us, that is for our spiritual benefit. Apapun yang ditugaskan, apapun yang diperintahkan oleh guru saya, oleh guru Dev, itu adalah untuk keuntungan kehidupan spiritual saya. If you not listen to Guru Dev or you not follow what Guru Dev is saying, then we cannot continue our bhajan. Kalau kita tidak mengikuti, tidak mendengarkan dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru kita, bagaimana kita dapat melaksanakan, melanjutkan bhajan kita ini? So that means the lake of determination is there.
itu berarti bahwa ada kekurangan daripada ketetapan hati. Keteguhan hati yang kurang. If the determination is lacking, so how one can proceed in bhajan path? Kalau orang tidak memiliki determinasi, tidak memiliki keteguhan hati yang mantap, bagaimana dia dapat melangkah lebih lanjut dalam jalan bhakti ini? So therefore, it is said by Rupa Goswami Pada, said this thing, utsaha, disya, darja. Three things are needed to do our bhajan. Karena itu, Srila Rupa Goswami menjelaskan dalam Pada Samrita, utsaha, niscaya, dairya. Inilah tiga syarat penting untuk seseorang bisa melangkah maju di dalam bhakti. This niscayat means determination. Niscayat artinya keteguhan hati yang mantap, keteguhan hati yang kokoh. So one can say, oh, that man is doing so many types of pious activities. What is the wrong to associate with him? Ya, mungkin juga kita berpikir, orang berpikir, oh, kalau ada orang melakukan kegiatan saleh yang sangat baik, apa salahnya dengan hal itu? I am not associating with a simple person. I am associating with a person who is doing all pious activities. Saya tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Saya bergaul dengan orang-orang yang saleh. That is also asat sanga. Itu juga disebut that sebagai asat sanga. Dusanga. Ada itu juga dusanga. Ya, pergaulan but yang buruk. We know that one person, he did so many sinful activities, but now completely has become in Krishna, so he is very good association for us. Yeah, mungkin ada. He had earlier committed so many sinful activities, but now he is serving with all faith to Bhagavan Krishna. Then he is a very good association for us. Ya, jika ada orang di dalam hidupnya yang sebelumnya dia penuh dengan kejahatan ataupun kekurangan dan sebagainya, tapi sekarang dia menjadi orang yang sangat tekun di dalam sadhana, di dalam melaksanakan perintah guru dengan baik, menjadi sadarkan Krishna dengan baik, itu akan menjadi sumber pergaulan kita yang baik untuk diri kita. So therefore, one should associate with a person who is engaged in Krishna seva. That is sadhu. Karena itulah kita hendaknya selalu bergaul dengan orang-orang ataupun penyembah yang selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Generally, the people, they have so much attachment for house, for their body, bodily connected one, money, land, so many things that attachment. Ya, pada umumnya setiap orang memiliki keterikatannya masing-masing. Ada yang terikat dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan uang, dengan harta benda dan sebagainya. But when one can give up all these things, ketika kapan orang dapat meninggalkan semua keterikatan ini?
when he will develop so much attachment onto the lotus feet of Bhagavan Krishna, then very easily he can give up all these attachments, material attachments. Ketika orang mengembangkan keterikatan sepenuhnya kepada kaki Padma Sri Krishna dan berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Sri Krishna, ketika itulah dengan mudah dia akan dapat meninggalkan segala keterikatan-keterikatan material lainnya. Srila Ramanujacharya said, those who are inimical towards our guru, we should not associate with them, we should not talk with them, or should not keep any relationship with them. Yeah. Sri Ramanujacharya mengatakan bahwa ya, jika ada orang yang memusuhi guru kita, kita hendaknya jangan bergaul, jangan bicara dengan orang seperti itu. Those who are having faith on Guru Vaishnava, we should associate with them. Tapi sebaliknya, mereka yang memiliki keyakinan ya, kepada Guru dan Vaishnava, kita hendaknya bergaul kepada orang seperti itu. Haribol, Haribol. Haribol. Yeah. Don't try to remain with the person who is having so much body consciousness. Jangan, ya, hindarilah selalu pergaulan orang-orang yang mempunyai kesadaran badan. And also, one should not hatred any type of persons, any type of jiva. Ya, dan juga kita hendaknya jangan pernah membenci jiwa ataupun orang lain. Hey, he does not know anything about bhakti. He is not going to temple. He is not Krishna devotee. He's don't hatred or dislike this type of persons, those who are not following, because thereby your false ego will develop. Yeah. Jangan pernah kita mengabaikan atau tidak menghormati orang-orang yang belum menjadi penyembah. Mungkin orang ini tidak mengerti kesan Krishna, orang ini tidak pernah ke tempel dan sebagainya. Jangan kita pernah membenci orang seperti itu, karena dengan kita mengembangkan sikap hatred ataupun ketidaksenangan pada orang-orang seperti itu, ini akan memupuk ego palsu kita, akan menjadikan diri kita menjadi sombong, menjadi angkuh. The ahankar, false ego. If false ego will develop, then one cannot become awesome. Ya, dengan sikap seperti itu, maka ahankara, ego palsu akan berkembang. Dengan berkembangnya ego palsu, orang tidak bisa berserah diri. And when one will not become a kinchana, how he will be able to see Krishna? Ya, kalau orang menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi ego, dikuasai oleh ego palsu, dia tidak akan menjadi akinchana. Kalau dia tidak bisa menjadi akinchana, bagaimana dia mendekati Krishna? That is stated by Kunti Devi in Bhagavatam. Janma isojo satoso bhi edamana madapraman nai bharata vidhatu vaita kinchan gocha. The pride will never allow us to go to Krishna. Ya, kesombongan, keangkuhan ini tidak akan pernah mengizinkan kita untuk mendekati Krishna. Itu dijelaskan oleh Ibu Kunti di dalam Srimad Bhagavatam Sekanda pertama, bab 8, sloka 26. Janmai suara surta sribir, edamana madapuman. Ewar hati biodatumwai, akin cana gocaram.
So, what is the difference between matsya nirmatsya? Apa perbedaan antara matsya matsara dan nirmatsarata? What a matsara or envious one gets and what a nirmatsara non-envious one gets? Apa yang akan diperoleh oleh orang yang memiliki matsarata dan apa yang akan diperoleh oleh orang yang tidak memiliki nirmatsarata? If a person will become envious one, kalau orang menjadi sombong, menjadi angkuh, you'll get bondage of maya. Mereka akan mendapatkan ikatan dari maya. And one will become nirmatsara. Tapi sebaliknya, jika orang menjadi nirmatsarata, he will get real liberation. Dia akan mendapatkan pembebasan dalam arti yang sebenarnya. So, one thing the sadhakas should remember that they will never find fault with others. Ya, karena itu satu hal yang harus diingat sebagai seorang sadhaka adalah bahwa jangan pernah mencari kesalahan pada orang lain, pada penyembah lain. Para ninda, para charcha. It is called para ninda, para charcha. Blaspheming others, criticizing others, always talking about the fault of others. This will never allow us to progress in our bhakti path. Ya, jadi kalau kita selalu mencari kesalahan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya, mengkritik orang lain, iri kepada orang lain, ini akan tidak pernah mengizinkan kita untuk maju di dalam jalan bhakti ini. This place where we are all living, what is this place? This is called in Sanskrit word Kshetra. 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 Ya, tempat di mana kita tinggal Kshetra, sekarang ini di dalam sastra disebut Kshetra. So for karmi, this is called karma kshetra. Untuk para karmi, orang pada umumnya disebut ini karma kshetra. But for a devotee, this is called sadhana kshetra. Tapi untuk para penyembah, ini disebut sebagai sadhana kshetra. So Rupa Goswami Pada Who is doing this? Home. Sir, let me at Prabhuji. So, what is utsaha? Enthusiasm, what is that? Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang disebut dengan semangat? Ya, utsahan. Usaha means with all love we should try to solve Bhagavan Krishna. Utsahan artinya hendaknya dengan atas dasar cinta kasih berusaha kita melayani Sri Bhagawan. We'll see many at the beginning they develop so much enthusiasm utsaha, but later part their enthusiasm goes. Ya, pada awalnya orang begitu bersemangat untuk melaksanakan bhakti, tetapi setelah beberapa lama, kenapa baktinya itu mengendur dan bahkan mengering dan hilang?
Apa penyebabnya? And when that enthusiasm gone, then they will leave bhajan part. Dan ketika semangatnya itu sudah hilang, akhirnya dia pasti akan meninggalkan jalan bhakti ini. Jalan bhajan ini. Even if someone is remaining in bhajan path, but developing so much laziness. Ya, ataupun mungkin dia masih tinggal di dalam jalan sadhana ini, di dalam jalan bhajan ini, tetapi dia terlalu malas. So utsaha, enthusiasm helps us to do our bhajan nicely. Ya, jadi utsahan ini, semangat ini akan membantu kita untuk melaksanakan bhajan dengan baik. So if our bhajan is becoming utsahamayi or having all enthusiasm, then we can get nishtha very easily. Ya, kalau kita memiliki ya apa namanya utsahamayi ini ataupun semangat dan keteguhan hati ini, maka dengan mudah kita akan mendapatkan nista, ya, kemantapan di dalam hati kita untuk melaksanakan bhakti. And this enthusiasm or utsaha is the life of our shraddha. Jadi utsaha mayi ini ataupun semangat ini adalah semangat, adalah jiwa daripada keyakinan kita. Without utsaha, without enthusiasm, this shraddha path has no value. Jadi tanpa semangat, tanpa usaha yang keras, maka shraddha itu akan tidak memiliki nilai. Many they say, yes, we have so much faith on God. Ya, we banyak have so orang much faith on God. Oh, ya, saya mempunyai yakin sepenuhnya kepada Tuhan. But they don't get any result because no utsaha, no enthusiasm. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun dari keyakinannya itu. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki usaha, tidak memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Then comes dharya. Patience. Ya, kemudian ya adalah dharya. Someone is doing seva puja. Someone switched on their mic. No, that was okay. Can continue. Someone is doing seva puja. When he is not getting the result, so he is becoming very impatient. Ya, ketika orang melaksanakan mempersembahkan seva puja, tapi kalau orang dia tidak mendapatkan hasil yang segera, maka dia menjadi tidak sabar. I am doing seva puja for 30 years, but no prem. Why I remain? Mungkin orang mengatakan, oh, saya sudah melaksanakan seva puja selama 30 tahun, tapi saya belum mendapatkan prema. Ya, untuk apa saya melanjutkan ini? So we should go different direction, eh? So many are there. Dan akhirnya dia akan pergi menuju ya ke arah yang lain, melakukan kegiatan yang lain. Jano, karma. Ya, kemudian melempuh jalan yoga, jalan karma ataupun jnana. Jano, therefore we can say those who patiently remaining in this bhakti path and doing seva regularly, one day they will get their result. Ya, karena itu kita dapat katakan,
kalau orang melaksanakan sadhananya, melaksanakan bakti, melaksanakan apa namanya puja, bhajan dengan penuh kesabaran, pasti suatu hari nantinya dia akan mendapatkan hasilnya. Krishna may give result within 1 year, 10 years, 30 years, 100 years, maybe after one lifetime. But I will never give up his seva. Ya, kita hendaknya berpikir, wah Krishna mungkin akan memberikan hasil dari apa yang saya lakukan. Mungkin setelah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, ataupun bahkan mungkin dari penjelmaan berikutnya. Apa urusannya? Saya tidak akan pernah meninggalkan sadhana ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan puja ini. So now we got how to continue our seva, how to become a nice devotee. We'll have to follow Gurudev submissively. We'll have to develop Shraddha. We'll have to have our enthusiasm, determination, and patience. And total, we'll have to surrender. This is the message. Ya, dan sekarang kita sudah mendapatkan ajaran petunjuk bagaimana kita untuk tetap bertahan, untuk tetap maju di dalam sadhana ini, dalam bhajan ini. Yaitu kita hendaknya mengikuti perintah guru kita. Kita hendaknya menerima segala perintah guru kita dengan penuh submisif, dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap penuh penurut, dan kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan penuh cinta kasih, dan melaksanakan sadhana bhajan kita dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dan dengan penuh kesabaran. So there is a danger. Even if we are doing everything, but tetapi, still there is there. What is the danger? Tetapi masih ada bahaya juga yang harus kita waspadai. Walaupun kita sudah melakukan semuanya dengan baik, masih saja ada bahaya yang mengancam hidup kita. The danger is to think about others and find poverty. Bahayanya adalah kita selalu berpikir tentang orang lain dan mencari kesalahan orang lain. We should not try to see the loopholes of other devotees. Ya, kita hendaknya jangan pernah melihat kelemahan ataupun kekurangan orang lain ataupun penyembah lainnya. Why the devotees are so much going for this finding some fault and saying, oh, this person is not doing that, that person is not doing that. Why we are doing like that? What is the reason? Ya, kenapa kita selalu berusaha untuk menilai orang lain? Oh, dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan itu. Kenapa kita selalu mempunyai sikap seperti itu? That is for Atma Pratishtha. Atma Pratishtha means to make the self Atma? The greatest one. I am the greatest one. I know everything. That is called Atma Pratishtha. Atma Pratishtha. Is that Atma Pratishtha? Yeah, Pratishtha. Ya, karena kita membuat diri kita menjadi Atma Pratishtha. There is self. I myself is the best one or the greatest one. That is Atma Pratishtha. Ya. Ya, Atma Pratishtha artinya kita membanggakan diri kita bahwa diri kitalah orang yang terbaik.
Diri kitalah yang paling sempurna, diri kitalah yang paling benar. To find fault with others, how much time we are spending? Ya, kalau kita gunakan terus waktu kita untuk mencari kesalahan orang lain, berapa lama waktu yang kita miliki? If we are always looking for the faults of others, when we can do our bhajan? Jadi kalau kita selalu menyibukkan diri kita untuk mencari dan menilai kelemahan orang lain, kapan kita akan melaksanakan bhajan untuk diri kita? Okay, I'll speak one story, then we'll conclude this session. There is a Guru Maharaj akan menyampaikan cerita dan nanti akan dengan cerita ini beliau akan mengakhiri. There was a great sadhu. There is a great sadhu, and nearby there is a prostitute. Yeah. Ada sadhu tinggal di sebuah rumah dan dia mempunyai tetangga seorang pelacur. And sing. That many customers, they were attending that prostitute every day, many were coming. Yeah, dan sadhu ini selalu mengamati tetangganya itu pelacur yang berada di seberang rumahnya. Dan karena dia selalu menilai, oh hari ini sekian pelanggan yang datang, oh hari ini sekian. Selalu dia hanya bermeditasi dan menghitung pelanggan yang datang kepada pelacur itu. The sadhu, he started putting one pebble. When one customer will go, he will put one small stone pebble on the floor. Every day, he was putting one pebble. And after a few days, that pebble becomes just like a small hill. Yeah. Dan sadhu ini, dia mengumpulkan kerikil. Setiap seorang pelanggan datang kepada pelacur itu, dia menaruh satu kerikil. Dan akhirnya dalam beberapa hari, tumpukan kerikil itu sudah menjadi gundukan kecil. Then, one day that sadhu called that prostitute. The prostitute came to sadhu. Kemudian suatu hari sadhu itu memanggil pelacur itu dan pelacur itu datang ke rumah sang sadhu. He said to that prostitute, "You see, every day you are committing so much sinful activities. For that, sadhu itu katakan kepada you have to remain in the hellish planet long time." Ya, dan kemudian sang sadhu itu mengatakan, "Kamu sudah melakukan kegiatan berdosa begitu besar, dan setelah kamu meninggal, selamanya kamu akan tinggal di neraka." That person said, "I'm doing for earning money to maintain myself." Dan pelacur itu mengatakan, "Saya melakukan ini hanya untuk memelihara hidup saya." And thereby you are committing so much sinful activities. You see, then he sold that heap of the pebbles. Activities. We don't know how long you will be in the hellish planet. Ya. Kemudian sadhu itu mengatakan, "Karena itulah dengan cara bekerja seperti itu, kamu sudah mengumpulkan kegiatan berdosa begitu besar. Lihatlah tumpukan kerikil ini. Sebanyak ini kau sudah melakukan kegiatan berdosa. Dan ini tidak terhitung jumlahnya. Dan sebanyak itu pula kamu akan menderita di neraka nantinya."
then that prostitute catching the feet of sadhu, she cried and she says, tell me what to do. How to get rid of this simple. Ya, pelacur itu menjadi menangis dan memohon kepada sadhu, bagaimana saya dapat terhindar dari kegiatan berdosa ini? Then the sadhu said, you should chant the name of Lord. Kemudian sadhu itu mengatakan, kamu hendaknya mengucapkan nama suci Tuhan. Then since that day, that prostitute started chanting the name of Lord. Dan dari sejak itu, apa pelacur itu terus mengucapkan nama suci Tuhan. And after a few months, that prostitute died. Dan setelah beberapa bulan, kemudian pelacur itu meninggal. Then sadhu saw one golden chariot came, and that prostitute climbed to that chariot and went to Vaikuntha Loka. Ya, kemudian pada saat meninggal, kemudian ada apa namanya kereta emas yang datang menjemput pelacur itu, dan pelacur itu naik ke kereta emas itu dan kembali ke Vaikuntha. But when sadhu left his body, nothing came. Tetapi ketika sadhu what the reason? The reason is that sadhu just she was looking at that prostitute, how much she is doing, committing sinful activities, but not doing his own sadhana mission. You got it? Oh. Let's stop again. It's his problem. Simranu problem. All our active rooms. Haribol. Haribol. Huh? Premdan Prabhu can translate. No. He will translate them. What happened to Bapa? Then we'll translate. You will translate? Will you translate? Eh? Then no. Oh, they are said nothing. He's speaking. Yes. Haribol. Haribol. Yes, yes. Our internet line is cut, Guru Maharaj. Yeah. So now I enter through handphone. I will then enter after the line is coming. Yes, that sadhu, instead of doing his own bhajan, he was always observing what that prostitute is doing. So therefore, the sadhu could not go to Vaikuntha, whereas that prostitute, the moment he listened to sadhu and follow sadhu nicely, he could go to Vaikuntha Loka. Jadi pelacur itu, karena dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh sadhu guru, oleh sadhu itu, dan disuruh mengucapkan nama suci, dan setelah dia mengucapkan nama suci, hanya dalam beberapa lama saja dia sudah bisa pulang ke Vaikuntha. So therefore, this is a lesson for us. We should not try to find fault with others. Rather, we should concentrate ourselves in our own bhajan, own seva, so that we will get mercy from Guru and Krishna, and we can lead our spiritual life nicely. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat bagus bagi kita untuk kita ambil hikmahnya
yaitu bahwa kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada kata-kata Sadhu Guru Vaishnava, dan mempraktekkannya dalam hidup kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa penurut, dengan penuh kerendahan hati, maka kita pasti akan mendapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa. Oke, thank you very much. Hare Krishna. For today, this much. Okay. Yeah. Terima kasih, Guru Maharaj menyampaikan terima kasih banyak, dan untuk hari ini sekian dulu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan Prabhu Mataji. Can the devotee can ask some question to Guru Maharaj? Ada pertanyaan di chat juga, Bang. Okay. Ya. There is some question in the chat also. Sudah. Ya. Sebentar, masih buka ini. Ada pertanyaan angkat tangan di owner iPhone itu, Pak. Belum tidak apa nak lihat. Di pertanyaan angkat tangan mungkin Yamuna dan sudah di send ulang, Pak, karena Bapak baru join kan hilang chatnya, sudah saya send ulang, Pak. Ya. Padwan Pranam, you explain that someone having no sukriti. He cannot develop. You explain that someone having no sukriti. No, he cannot develop faith. How much he is. Then how such a person can be helped? Thank you. The thing is that sukriti, due to the sukriti, one will come to a sadhu, will listen regularly, then his faith will increase, and at last it will become very strong faith, complete faith. Jadi dari sukriti ini akan mengantarkan orang datang kepada sadhu dengan terus-menerus mendengarkan Krishna kata dari sadhu guru, maka dia akan mengembangkan keyakinan. Dengan mengembangkan keyakinan, kemudian dia bisa menjadi guru anugatya. So Sarangdhara, a Kanishtha devotee, he will chant the holy name, which he will be considered as Vaishnava. And you have said that you are not in that level. So in this stage, when you are having some desire for some creative activities, then you should cry and pray to Gurudev, by whose mercy
to pray to Nityananda Prabhu. Aar kabe nitaye chander karuna haibe, sansar vasana mor kabe tuchhabe. So by Nityananda Prabhu's mercy, that desire for sakama karma or sakama or desire with desire, your activities having some material desires, that slowly it will go. And Gurudev, by Gurudev's mercy, Krishna will accept you, and finally Krishna will protect you. Yeah. Jadi, bentar, saya matikan dulu satu ya. Eko. Oke, sudah remove diam, Pak. Ya, jadi caranya adalah kita hendaknya selalu berdoa kepada Nityananda Prabhu, kepada Gaurangama Prabhu, kepada guru, dengan menangis, dengan penuh keseriusan, menangis, berdoa kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan melaksanakan bhajan dengan menangis seperti itu. Maka atas karunia Nityananda Prabhu, Gaurangama Prabhu, dan karunia guru, maka segala kelemahan yang ada di dalam hati kita, yang ketika kita melaksanakan bhajan itu penuh dengan keinginan-keinginan material, maka keinginan-keinginan material itu akan dihilangkan, dikurangi, dan akhirnya bisa hilang sepenuhnya, sehingga kita bisa melaksanakan bhajan dengan murni. Dan dengan demikian, kita akan terbebas dari segala penghalang ataupun gangguan itu. Then, this Manjubhasini, how to overcome laziness and always be full of enthusiasm in devotional services. Jadi pertanyaan kedua, so, bagaimana kita menghindari kemalasan dan agar kita tetap semangat di dalam bhakti. Manjubhasini. A devotee, he always thinks how to serve Krishna, how to make him happy. So when he will think that unless I will serve him, he will not be blissful, peaceful. So I must go and serve him. So where there will be laziness, laziness will not be there. Krishna Seva, there will be no laziness, because one will think that Krishna is waiting for my Seva, so he will run to do that Seva. Jadi, bagaimana kita menghilangkan kemalasan, itu adalah, pertama kita harus memahami, memastikan kedudukan kita sebagai pelayan, tugas kita sebagai pelayan adalah melayani Krishna. Karena itu kita hendaknya mengerti bahwa Krishna selalu menunggu pelayanan kita. Kita tugas kita adalah melayani Krishna untuk memberikan segala kesenangan, kepuasan pada Krishna. Jadi kalau kita selalu berpikir dengan cara seperti itu, kita akan menjadi semangat selalu di dalam pelayanan, sehingga tidak ada kemalasan, tidak akan mungkin muncul di dalam hidup kita. The next is Srivas Pandit Das. What does it mean? Enthusiasm is life and soul, Shraddha. Can you kindly explain in details? Yeah. Bhakta Alexander. Come up, Oswald. Oh, sorry. It's Bhakta Alexander. Yeah. Pertanyaan berikutnya bahwa semangat itu adalah adalah jiwa dan hidup daripada Shraddha. Ya, bagaimana kalau tidak ada semangat? Bagaimana, apa hubungannya? Bisa dijelaskan lebih teliti. The enthusiasm, without enthusiasm, there is no question of putting faith. Jadi tanpa when semangat,
maka serada atau keyakinan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak ada keyakinan. When someone is having enthusiasm, he can consider about putting faith on somebody. Kalau orang selalu bersemangat, artinya dia sedang menempatkan keyakinannya pada seseorang. How without enthusiasm one can put faith on somebody? Bagaimana tanpa semangat orang bisa menempatkan keyakinannya, kepercayaannya pada orang lain, pada seseorang? Next. He's already answered. Already answered. Already answered. Okay. Chalo. Yes. Okay. Vaishnavananda. Vaishnavananda. Sananda. Shyamala. Sanandana po and wife. Shyamala. Mataji. Sananda. Mahanila. Wife. Premadhana. Amal Krishna po with the Bhagavan. Sri Devi. Murugita. Yeah. Thakur is there. Thakur is Sanatana. Amala and Vidya Prabha is the horse, Kurumarat, and Advaita Chandra also. It's the horse of the meeting. Okay, okay. Thank you very much, Amal Krishna and Vidya Prabha. And who else? Advaita Chandra. Advaita Chandra, okay. Yeah, Sudama Gopal also there assisting the meeting because he knows. Yeah. Yeah. When Guru Maharaj will give class again tomorrow. Hey Baba, so often. Especially this month, every month is a tight program. Many programs are there, so I think we'll see maybe later part of this month we can do something. Yes, Guru Maharaj. Thank you for your kind mercy, Guru Maharaj. So all devotees is very enthusiastically hearing, and almost all over the world, Australia. Singapore, Malaysia. Hari Krishna Prabhu. Australia, Yamuna mau ngomong itu. Hari Krishna Prabhu. Australia, ya, silakan. Hari Krishna. Yamuna, you want to ask question, Guru Maharaj. Hari Krishna Maharaj. Silakan. Hari Krishna. So, thank you for the full class. I would like ask you that's about you did explain about the two type of sraddha. You explained that nicely about the sastrika sraddha, but I would like to hear from you the explanation. What is that laukika sraddha? Thank you, Maharaj. Acha look. Suppose we are going. Little small jungle, and one already person said that, hey, be careful, that one ghost is there in that tree. Then when we'll go, Baba, so much fear. That is Laukika Shraddha, means Lokakatha. The people saying this. And we are putting faith on that. So those who are devotee, they should not put faith on the people saying, what the general people saying, should not put faith on that. Yeah. They should put faith on what Shastra saying. Yeah. Guru Shastra Sadhu, you should put faith on that. Yeah. Okay. Yeah. Ini tadi ada pertanyaan dari Mataji Yamuna di Australia. Guru Maharaj tadi sudah menjelaskan tentang Sastriya Sraddha dengan baik, dengan teliti, tapi Laukika Sraddha tadi belum. Itu ditanyakan, apa itu Laukika Sraddha ataupun Komala Sraddha.
Jadi Guru Maharaj menjelaskan logika serada artinya bahwa orang umum mengatakan kalau lewat malam di hutan kecil itu di sana ada hantu gitu. Begitu kita akan lewat di hutan itu kita sudah merasa takut begitu. Itu artinya bahwa kita mempercaya apa yang dikatakan oleh masyarakat umum itu. Jadi kita sebagai penyembah jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang pada umumnya. Tapi kita hendaknya selalu menempatkan keyakinan kita sebenarnya kepada guru sadhu sastra itu. Sudah? Thank you. Okay. Thank you very much. Tandawat Maharaj. Tandawat from us, Jagatpati Prabhu and Yamuna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, gini dari Prabhu tadi, raise hand, silakan Prabhu. Hare Krishna, dear. So regarding not too much emphasizing on hearing from others, sometimes it can lead to arrogance with them. So how to do that nicely? We can be seen. What is that? When we are not so much hearing from people say, sometimes it can lead to arrogance. We become arrogant and seems arrogant. So how to not be like that? Why you not listen? If sadhu is speaking, you should listen. Why you are not listening? If some opportunity is there, we should avail that opportunity and we should try to listen from sadhu. Then this arrogance or pride will not develop. And when we'll go to listen, we must pray to Krishna and we should think that we don't know anything, just we'll sit and listen. That's all. Then no pride will develop. Yeah. Jadi pertanyaan Prabhu Giri, kalau tidak salah, bagaimana kalau kita tidak boleh mendengar orang lain, maka itu kemungkinannya akan mengembangkan kesombongan, keangkuhan pada diri kita. Bagaimana kita menghindari hal itu? Jadi, ya seperti tadi, kalau ada kaitannya dengan logika serada itu, ya kita jangan mendengarkan dari orang yang pada umumnya begitu. Tapi kalau sadhu guru yang bicara, kita hendaknya datang dengan penuh semangat untuk mendengarkan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati mendengarkan. Dan sebelum mendengarkan, kita harus berdoa kepada Krishna agar apa yang kita dengarkan itu kita masuk ke dalam hati kita. Dengan cara demikian, ya maka tidak mungkin ada kesombongan, keangkuhan dalam diri kita dalam sikap mendengarkan itu. Thank you very much, Guru. Hare Krishna. Thank you. Okay. Hari Bhav, Gurudev, you now take rest. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for your kind mercy, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Bhav. Hare Bhav. Hare Bhav, Guru Maharaj. Guru Bhav. Hare Bhav. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Guru. Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Arjun Krishna Prabhu, for your help. Jai Sri Pad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Jai. 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 Mahaprasade Govinde. Bisa dibagikan pesan. Tiga jam. Ini bahwa di pesannya nih. Mataji Sukamala. Kirim lewat DNA.
yang ulang tahun gosen suku malam suara Prabu happy birthday biasanya deh. Kapan lagi nih kayak kalau dari Guru Marat beliau bilang tadi apa namanya dalam bulan ini beliau banyak program, mungkin kita tunggu berita dari beliau. Terus kemarin ada usul dari Prabu Amala, kemungkinan kalau Nyema masih mau besok sore mungkin diisi gitu. Mau. Tadi hari Prabu Sudama dia belum bisa karena sibuk katanya, masih ada banyak tugas. Jadi besok Bapak yang kasih. Karena masih ada utang di Radara Siswar. Waktu Guru Purnima Bapak dikasih tugas tapi tidak bisa melakukan. Jadi besok Bapak kasih kelas dari ceritanya cerita berita yang utang waktu ini dia akan bahas besok. Jadi Adilila bab 1 sloka 90 kalau tidak salah. Bisa dibaca dulu. Oke, besok jam berapa, Bro? Jam 6? Apa jam 7? Oh. Malah? Jam 7. Ya? Bali. Sesuai Bapak sama penyembah, para penyembah aja, Pak. Kita siap menyesuaikan, Pak. Ya. Ya, sekarang bagaimana pendapat Prabu Mataji? Jam berapa baiknya mulai? Kalau tiang jam 8 malam ke atas, Pak. Jam 8 malam ke atas karena sorenya masih di asram sewa kebun. Ya, terus yang lain gimana? Silakan. Jam 7, Pak. Jam 7 Jakarta, Pak. Ya, jam 7 Jakarta ya jam 8. Jam 8 malam. Biar rame aja, Pak, biar rame. Ya, oke. Okay. Ya. 7 beli. Jam 7. Okay. Pesatnya ya, Somala. Ya, besok jam 7. Lalu malam. Dikirim pesat ulang tahun. Jam 7 aja, jam 7 besok. Berisik. Jam 7 ya. Siap jam 7 meeting eh. Ya. Jam 7 ya. Siap jam 7. Mama minta jam 7 kita katanya. Jam 7 Wita, terlalu malam jam 8. Oh, nggih, siap. Ya, biar damai 7.30 lah, sama-sama seperti. Jadi keseimbangannya. Ya. Kalau sadana apa di iskon itu kan jam 7.30 biasanya. Ya kita ikuti itu ya. Ada equilibrium-nya. Tawar menawarnya 30 menit ya. Yeah. Jadi titik tengahnya. Oke, okay. See you tomorrow, Haribol. Dari Kastimbar mungkin dari Pesona Pak Lame di sana yang mau disampaikan mungkin Pak. Pesona Bata Brinda. Jai. Jai. Satu bandar. Nobar, nobar. Nonton bareng ya. Nobar. Banyar, Pak. Yang dari Toilin ada kelihatan ini. Ribu, ya. Ibu bisa. Lombok juga ada kelihatan sudah saya share. Saya hadir dari Google, Pak. Jai, Jai.